Sumber PAD pada APBD Provinsi Banten bakal mendapat tambahan. Sumber PAD tersebut bakal dihasilkan dari budidaya ikan yang dikelola UPTD PPB APL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Sebagaimana disampaikan Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut atau PPB APL pada DKP Provinsi Banten, Erwin Damayanto. Pada tahun 2024, pihaknya menargetkan bisa menyumbang besaran nilai PAD Provinsi Banten. Target nilai PAD tersebut bakal direalisasikan dari hasil penjualan bibit ikan kepada pembudidaya ikan. Bahkan nilai PAD itu ditargetkan hingga mencapai di angka 140 juta rupiah dalam satu tahun. Dengan demikian, dalam programnya Balai Budidaya Air Tawar tidak hanya menyediakan bibit ikan untuk dibagikan secara gratis ke pembudidaya ikan, tetapi juga menyediakan untuk dijual. Nah, lepas di tahun 2002 sampai sekarang ini, kita mulai produksi lagi dan benih-benihnya kita berikan ke seluruh masyarakat Banten. Dan 2002 itu kita belum ditargetkan PAD, di 2003 juga belum, di 2024 tahun depan kita dikenakan PAD. Target dari PAD sendiri? Target PAD sekitar 120 jutaan untuk tahun 2024. Iya. Dan di samping PAD kita tetap juga memberikan bantuan benih. Iya, benih, bantuan benih secara gratis tetap dijalankan, PAD juga diadakan. Kegiatan pengembangan budidaya ikan tawar di Curug Barang akan dikembangkan lebih luas pada tahun mendatang. Selain sebagai pusat produksi benih ikan, Curug Barang akan disulap menjadi kawasan untuk komoditas ikan air tawar dengan pengoptimalan lahan dengan perpaduan ketahanan pangan serta wisata edukasi perikanan, magang, pelatihan, serta wisata outbound. Tim Liputan Banten TV dari Pandeglang memberitakan. Rumah itu ya?